Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya? Oke, di sini saya akan sedikit menyorot dari tipe bus Hino ya. Ini adalah tipe bus Hino, sangat elegan dan tampilannya sangat segar sekali ya. Di sini bus ini dengan tipe R260 ya, tampilannya sangat oke. Dari segi lampu sangat indah sekali ya tampilannya. Kemudian mobil ini menggunakan karoseri Laksana ya. Oke, ini adalah stiker-stiker yang ditempel ya. Biasanya sih itu kalau nggak dari variasi atau dari komunitas ya. Ini sangat-sangat baik sekali. Oke, ini yang menggunakan ban dengan ukuran yang lumayan besar ya. Ini adalah tipe Mizel yang digunakan dari bus ini. Dan ini adalah bus yang lumayan besar ya. Bisa digunakan untuk wisata your travel agency ya. Di bus ini sangat nyaman sekali untuk para pariwisata yang ingin pergian jauh, tur ke Jawa ya atau ke Sumatera. Ini sangat direkomendasikan. Fitur-fiturnya banyak sekali ya yang bisa kalian rasakan, dari kursinya, lagu, TV, bagasi yang besar, toilet. Dan ini adalah tipe dari mesin dari R260 nya ya. Jadi ini kalau dari bus ini tenaganya sudah tidak usah diragukan lagi, tangguh di medan-medan yang menanjak, menikung. Bus ini adalah jagonya ya. Oke, ini karoseri yang digunakan adalah Laksana ya. Sudah terbukti sih untuk karoseri tersebut menghasilkan bentuk-bentuk yang baik, tampilan-tampilan yang bagus ya. Jadi tidak diragukan lagi. Oke, ini kita masuk dari dalam kabin ya. Oh, pintunya ya keren sekali ya. Kemudian kursi penumpang, driver, kita ada pegangan-pegangannya ketika kita mau naik, jadi aman dan safety. Kemudian dari dashboard ini banyak fitur-fiturnya ya, banyak pilihan yang bisa kalian lihat di sini, tombol-tombolnya. Indikatornya sangat banyak sekali ya. Oke, ini adalah panel indikator yang ada di bus tersebut. Wow, sangat keren ya tampilannya. Ini adalah transmisi dari giginya ya. Dan bisa lihat. Ini adalah setir yang digunakan. Oke, ini dari kejauhannya ya. Tampilannya baik sekali. Kemudian di sini ada tempat minum ya. Yang di bawah. Kemudian ada TV untuk menyamankan
penumpang ketika ingin menonton video atau musik-musik ya. Nah, ini adalah kursi penumpang ya. Sangat nyaman sekali, aman dan tenteram. Oke, ini adalah yang tadi saya bilang, ini adalah tempat minum ya. Jika kalian ingin yang dingin atau yang panas, tinggal dipilih ya saat membuat kopi. Wah, mantap pokoknya. Itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian pencinta bus pariwisata yang senang travel. Ini adalah bus yang sangat direkomendasikan untuk perjalanan jauh. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata kurang dari pembahasan saya, boleh diinformasikan di komentar ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, atau di share ya. Thank you.